Nah. Nanti. Aduh. Semakin hari semakin gila aja nih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya si tukang permak, tukang tarok, tukang bobok, tukang nambal, bolong-bolong. Bleduk. Oke, di video kali ini saya seperti biasa ya. Alhamdulillah hari ini kedatangan paket lagi. Jadi hari ini saya mau ngerjain permakat lagi ya. Dan ini ada yang susah-susah di belakang nih ya, anak-anak. Kameramennya anak kecil ini ya. Oh, jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa ya untuk di-subscribe dulu, di-subscribe. Hitung 1 2 3. Terima kasih banyak ya yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, tanpa lama-lama ya, kita langsung aja tanpa basa-basi ya. Takutnya kalian bosen gitu ya kalau banyak bacot. Yang penting ke intinya aja ya. Mana paket? Paket? Paketnya 1 2 3. Aduh. No. Paketnya sampai hampir ninggang sirah ya. Dan ini saya tadi gantung di atas ya, nih di atas ini. Nih. Dan ini paketnya alhamdulillah. Bener tuh kamera lepas sini. Dan ini paket datang dari Pulau Gadung, Jakarta ya. Pulau Gadung, Jakarta. Bang Andrian, terima kasih ya Bang Andrian. Semoga saya oke, Bang Andrian, terima kasih ya yang udah permak di Ateng BG. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Kelihatannya ini udah dua celana ya. Ini celana apaan guys? Wow, PRJ lagi, Freedom Joy, Freedom wow. Joy, ya, Freedom Joy. Buh, ini udah ada pedingannya, buh, keren bang, keren. Ini nyampe bulat begini ya. Dan ini contohnya, wuh, ini contohnya Uniqlo ya, buh, Uniqlo nih udah keren banget nih. Ini Uniqlo shellpad juga ya. Nih Uniqlo. Ini udah bolong. Bolong. Dan ini keluh kesahnya ya. Jadi begini teman-teman, ini saya udah cetan juga sama orangnya. Ini juga jebol nih. Jadi celana ini kesempitan. Makanya ke buat teman-teman kalau mau di inswak itu mendingan jangan lama-lama ya, jangan lama-lama nanti nyusut parah gitu ya. Ini juga nih nyusut di bagian pesak nih, pesak ya. Seperti yang video sebelumnya saya juga pernah bikin ya. Ini di bagian pesak nyusut dan ini juga sama, ini pesak paha. Ini nanti disamakan dengan contohnya ya, disamain dengan contoh ini. Disamain dengan contoh ini ya. Ukurannya, buat ukurannya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau permak ya, ada yang mau permak, jadi harus pakai contoh, kecuali kalau udah punya ukuran sendiri ya. Kalau punya ukuran sendiri boleh kita langsung kirim ukurannya. Kalau mau dibikin apa-apa saya harus pakai contoh ya, karena buat patokan gitu. Jadi nanti kalau contohnya misalkan street atau apa bisa dilebihin ukurannya, itu buat patokan aja. Oke, teman-teman, jangan lama-lama ya, kita langsung ke pengerjaannya.
Oke teman-teman, ini udah selesai dibongkar ya, dibongkar semua karena ini kesempitan ya, kesempitan dari bagian paha, pesak sama pinggang. Seperti yang video sebelumnya, ini tadinya di inswak ya, nyusut parah ini. Ini udah saya tambah ya, ditambah. Tapi kalau nambah teman-teman ya, mungkin saya nggak bisa harus bahan yang sama kayak gini ya. Soalnya bahan gini susah juga. Jadi saya yang mirip-mirip ya, ini juga mirip nih. Ini yang mirip-mirip, terus ini bagian pinggul juga ini digeser. Ini digeser nih. Jadi jahitan kayak gininya dibongkar ya, dibongkar langsung digeser, ini digeserin, nanti di sini tinggal disetik. Dan nanti di bagian pinggirannya juga ini dipepetin ke sini ya, ini buat dimaksimalin. Karena kalau celana selpet nih kalau ditambah bahan dari sini gitu ya, kurang bagus juga. Jadi saya ini diakalin, saya ini digeser juga, ini masih pas sama ukuran ya. Jadi ditambah ini, ditambah di sini, jadi pas sama ukuran. Mungkin kalau nambahnya gede ya nggak ada cara lain, harus ditambah di bagian sininya. Ini alhamdulillah, jadi ukurannya udah pas ya, ini nyampe ke sini. Cuman yang di bagian pesak aja yang ditambah, karena pesaknya ini terlalu kependekan ya, ada 30 berarti 60 ya, ini ditambah kalau contoh adanya 64 berarti 32 ya, jadi ini ditambah 4 sentian di bagian sini. Sekarang ini tinggal langsung di rantai ya, tinggal langsung jahit rantainya. Oke, ikutin aja cara-caranya ya, simak aja videonya.
Oke, teman-teman, alhamdulillah celananya udah selesai ya. Ini yang tadi di permak, dan ini yang ditambah nih di bagian pesaknya. Pesaknya jadi ditambah nih karena ini pesaknya kependekan. Terus di bagian pinggang juga sama ditambah bahan. Ini kalau dari luar tidak kelihatannya karena tertutup oleh pet. Kalau yang ini dimaksimalin karena sempit juga. Terus bagian sini juga sama. Ini pasti ada bekas-bekasnya ya, soalnya ini bekas bongkaran nih. Tapi nanti juga lama-lama ini tertutup lagi karena seratnya nanti rapat lagi ini. Ini udah selesai. Ini tinggal dikirim. Ini selpet juga aman ya. Selpet aman nih. Udah dirantai lagi jahitannya. Sebelah sini juga sama. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi videonya ada yang terlewatkan juga. Yang gak terekspos. Yang penting ini dilihat dari hasilnya aja ya. Ini yang udah ditambah pesak, tadinya ini pesak kependekan, dan ini contohnya nih. Ini contohnya yang udah keren nih paddingannya. Ini dari Uniqlo ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Oke, terima kasih.